Bagaimana peluang timnas Indonesia lawan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita bahas, saudara, bersama dengan pengamat sepak bola SDY. Karena ini nggak main-main, ini ada di putaran ketiga. Ya, bermain dengan Arab Saudi, dengan Australia, Jepang, nantinya Bahrain dan China. Dibutuhkan pemain-pemain yang berkelas, pemain-pemain yang bagus. Ya, apalagi seandainya kalau datang, ya, misalnya Mauro Silva atau dengan Ole Romney, seandainya mereka bisa datang, semakin sulit untuk bisa mendapat tempat di posisi depan di nomor 9. Ya. Tetapi semua ini kita harus hargai, hormati, semua adalah keputusan dari STY. Siapapun yang dipanggil, tentunya STY yang akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Akan mendapatkan dukungan penuh, dan harapan dari masyarakat Indonesia adalah kita juga bisa menghasilkan posisi yang maksimal di Arab Saudi, karena kita tahu bersama memang pertandingannya sangat sulit. Tuan rumah pasti ingin menang, apalagi bermain di markas mereka yang tidak pernah terkalahkan kalau bermain di Stadion King Abdullah. Dan ini akan dipertahankan tentunya oleh pasukan Roberto Mancini. Tapi tetap dalam sepak bola semua bisa terjadi. Kita tetap semangat untuk menghadapi Arab Saudi, dan kita bisa balik dengan kepala tegak ya, ketika kita mampu bisa menghasilkan paling tidak satu poin saja, itu sudah cukup untuk bisa menghadapi Australia. Tapi sekali lagi, ini perlu perjuangan, tidak mudah untuk mendapatkan satu poin, apalagi menang melawan Arab Saudi di saat kita akan tandang. Kenapa liga kita sampai 8 pemain asing? Di beberapa negara bahkan sudah dilepas itu, bebas gitu ya, tapi kita masih sampai 8. Kenapa 8? Nanti Pak, susah nih. Nanti kesempatan kita akan makin kecil untuk bermain dari lokalnya. Nanti pemain timnasnya makin sedikit. Ada seperti itu. Ini memang kontroversi. Tapi justru kita selalu percaya di tengah kompetisi yang tinggi dan kuat, itu akan menghasilkan pemain yang terbaik. Jadi kita kalau mau striker terbaik, maka mereka harus dapat kompetisi dan persaingan yang keras sejak di bawah. Nah, ini yang dilakukan oleh Thailand. Thailand tuh, walaupun pemain asingnya banyak, dia tetap bisa dapat striker tuh. Dan kita percaya itu. Justru pemain lokal kita akan harus bertarung, bersaing, dan harus bagus banget baru bisa jadi striker klubnya. Atau di kiper klubnya. Atau di posisi yang lain. Di posisi-posisi lain. Diadu terus nih. Sama seperti, kenapa sih? Kan selama ini banyak kan yang bicara pemain lokal kita ke Eropa aja, abroad aja, dan sebagainya. Ngapain juga? Supaya mereka menghadapi persaingan dan kompetisi yang sangat ketat dan keras. Hasilnya terbukti kan? Yang di luar-luar itu bagus-bagus kan? Nah, jadi pemain lokal kita nggak perlu dia abroad, dia bisa mendapat persaingan dan keras, dan kompetisi yang keras, sama seperti di luar negeri. Itu yang kita harapkan. Sehingga hasilnya pemain-pemain kita ini, pemain lokal kita, itu bagus-bagus. Jadi yang pertama prinsip naturalisasi, bahwa dia di atas rata-rata, berarti otomatis Martin Paes harus utama. Maka pertanyaan buat kitanya adalah, secara psikologis, tega nggak? Argumentasinya apa? Karena tadi, Hernando Ari melalui proses semua. Apakah Hernando Ari siap bersaing? Siap, saya bilang. Karena dia bukan Yan Oblak, Yan Sommer gitu. Bahwa dia datang dari MLS yang kualitas lebih tinggi, yes gitu loh. Akhirnya itu diperkuatkan lagi oleh argumen dari pernyataan dari Sinteyong kan? Ya. Bahwa tidak otomatis gitu kan. Nah, ketika kita tidak otomatis, maka ada ketidakkonsistenan dalam prinsip naturalisasi. Kalau saya sih nggak melihat tidak konsisten, karena masih enggak, berjalan ini. Kalau naturalisasi harus utama dong. Kalau naturalisasi untuk cadangan buat apa? Ya kan belum juga ini. Karena naturalisasi itu belum terbukti istimewa. Bahwa nanti dia akan dicadangkan. Ya makanya dia secara prinsip dia akan jadi utama kan? Oh iya. Iya. Secara buku dia akan menjadi utama. Iya. Tapi dalam perjalanan kemudian dia harus tercadangkan iya. Dengan pemain pelapisnya. Dalam hal ini ada Hernando, ada iya. Nadio kan? Iya. Ya why not? Berarti dalam proses pengambilan naturalisasi ini gak ada. Karena buat apa naturalisasi kalau untuk cadangan? Kan itu. Kan melihatnya belum cadangan, Bung Toel. Loh, enggak. Karena kan prosesnya gitu. Dalam artian nanti bersaing, maka dia jadi cadangan. Berarti secara proses naturalisasi ini gagal.
Berarti timnas Korea U20 menjadi juara dari turnamen Seoul Earth on US Cup tahun 2024. Sedangkan timnas Indonesia U20 yang memulai pertandingan di turnamen ini dengan kemenangan atas Argentina dengan skor 2-1, ternyata di dua pertandingan selanjutnya tidak bisa meraih kemenangan. Karena sebelum lawan Korea, timnas Indonesia U20 juga kalah lawan Thailand dengan skor 2-0. Artinya dalam dua pertandingan terakhir, timnas Indonesia U20 gagal mencetak gol dan terlihat jelas sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan memang sih, waktu recovery untuk para pemain sangat singkat. Karena mereka hanya punya waktu istirahat 1 hari. Tapi kan hal yang sama juga berlaku bagi tim-tim lainnya. Namun kita lihat tadi permainan di atas lapangan, para pemain Korea sangat superior. Bukan saja dari segi fisik dan juga stamina mereka, tapi dengan kolektivitas mereka di atas lapangan. Artinya apa? Artinya secara taktik mereka jauh lebih unggul daripada timnas kita. Berarti game plan dari Indra Safri dalam dua pertandingan terakhir itu tidak berjalan secara baik meskipun para pemain coba untuk mempraktekannya di atas lapangan. Berarti yang perlu dievaluasi selain juga kinerja dari para pemain yang meskipun semangatnya luar biasa tapi sulit sekali untuk bisa mengambil keputusan pada momen yang tepat, ada juga taktik permainan yang tidak jalan dari Indra Safri. Jadi dua hal ini yang seharusnya dievaluasi. Jadi saya pikir kita juga tidak boleh menyalahkan para pemain. Karena mereka sebetulnya sudah berjuang di atas lapangan, tapi mereka tampak kebingungan apa yang perlu mereka lakukan pada saat mereka ditekan oleh para pemain tim lawan. Yang juga terlihat di pertandingan sebelumnya lawan Thailand, sehingga para pemain kita lebih banyak melakukan kesalahan. Dan saya bingung juga pada saat saya nonton pertandingan tadi sore, kok para pemain kita tampak sulit untuk bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ketiban untung jelang lawan Arab Saudi, skuad Roberto Mancini punya masalah besar. Timnas Indonesia memiliki satu keuntungan besar jelang menghadapi Arab Saudi di laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keuntungan tersebut didapat karena Arab Saudi saat ini sedang dihadapkan masalah besar jelang melawan Garuda. Sehingga, masalah tersebut membuat Timnas Indonesia berpeluang mencuri poin PDA laga perdana grup C ronde ketiga tersebut. Ya, Timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang tersebut, Tom Hayedekak tergabung grup C melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Adapun perjuangan Timnas Indonesia dimulai dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City, pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat ini, pasukan Sintayong telah bertolak dari Jakarta ke Jeddah pada Minggu, 09.00 untuk mempersiapkan laga tersebut. Namun kini menjelang pertandingan tersebut, Timnas Indonesia memiliki satu keuntungan saat melawan Arab Saudi. Keuntungan yang dimaksud adalah adanya masalah besar yang sedang dialami Arab Saudi. Masalah tersebut datang dari sektor penjaga gawang Arab Saudi. Untuk diketahui, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memanggil 31 pemain untuk melawan Timnas Indonesia. Dari 31 pemain tersebut terdiri dari 3 pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. 3 kiper tersebut antara lain Raged Najjar Al Nasser, Muhammad Al Owais Al Hilal, dan Ahmed Al Kasar Al Katsiyah. Namun ketiga kiper Arab Saudi itu memiliki masalah menit bermain saat bersama klubnya masing-masing. Lebih parahnya lagi, bahkan ketiga kiper Arab itu sama sekali tak mendapat menit bermain bersama klubnya. Berdasarkan data dari transfermarkt.com, ketiga kiper tersebut belum mendapatkan menit bermain bersama klubnya di Liga Arab Saudi musim ini. Tentu saja, kurangnya menit bermain kiper Arab itu disebabkan karena klubnya mendatangkan pemain asing yang berposisi sebagai penjaga gawang. Raged Najjar harus bersaing dengan kiper timnas Brasil, Bento Matos untuk memperebutkan posisi utama di Al Nassr. Kemudian Muhammad Al Owais harus bersaing dengan kiper utama timnas Maroko, Yassine Bono untuk tempat utama di Al Hilal. Lalu Ahmed Al Kasar harus bersaing dengan penjaga gawang andalan timnas Belgia, Koen Castells sebagai kiper utama Al Katsiyah. Kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Sintayong sendiri memanggil 4 kiper ke Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi ini.
Mereka diantaranya Maarten Paes FC Dallas Hernando Ari, Persebaya Nadei Argawinara, Borneo FC, dan Adi Satrio PSIS. Meski Maarten Paes belum dapat tampil, tetapi tiga kiper timnas Indonesia lainnya tak tergantikan di klubnya masing-masing. Sejauh ini, Hernando, Nadeo, dan Adi Satrio sama-sama baru kebobolan 1 gol dari 3 laga perdana Liga 1. Tentu saja masalah ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mencuri poin atas Arab Saudi. Hasil pada laga perdana ini akan berpengaruh besar bagi nasib timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Shin Tae-yong sendiri menyatakan optimismenya jelang melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong mengatakan jika Arab Saudi merupakan tim yang tangguh dengan pelatih yang juga berpengalaman. Mancini memang salah satu pelatih terbaik. Apalagi di bawah naungannya dia, timnas Arab Saudi berinvestasi banyak, ungkap Shin Tae-yong kepada awak media, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Kendati demikian, Shin Tae-yong mengaku tak silau dengan tim berjuluk Green Falcons. Dia mengatakan jika semua kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong berharap Rizky Ridoces bisa fokus untuk meningkatkan kualitas tim dibandingkan fokus ke tim lawan. Berita selanjutnya, Bung Towel tidak tega jika Hernando Ari jadi cadangan Maarten Paes. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau lebih dikenal dengan nama Bung Towel kembali mempertanyakan sikap PSSI. Hal tersebut tidak terlepas dari PSSI yang kembali mendatangkan amunisi baru bagi timnas Indonesia dengan melakukan naturalisasi pemain. Adalah Maarten Paes, penjaga gawang klub Major League Soccer FC Dallas yang telah resmi menyandang status warga negara Indonesia WNI. Menyikapi hal tersebut, Maarten Paes mempertanyakan sikap PSSI yang melakukan naturalisasi untuk posisi penjaga gawang. Pasalnya, saat ini posisi penjaga gawang timnas Indonesia tengah diisi oleh pemain muda potensial Hernando Ari. Hal tersebut disampaikan Bung Towel saat hadir dalam sebuah acara TV nasional yang membicarakan program naturalisasi pemain PSSI. Hernando Ari hebat ndak? Tega ndak kita lihat ia dicadangkan ketika Maarten Paes hadir? Ujar Bung Towel, dilansir dari video yang diunggah akun TikTok Oke, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Hasani Abdul Ghani, yang turut hadir dalam acara tersebut kemudian menjelaskan, jika kedatangan Maarten Paes akan berdampak baik bagi Hernando Ari. Ya tinggal persaingan, kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai, terang ex-exco PSSI. Lebih lanjut, dengan adanya persaingan, terlebih dari sosok yang memiliki kualitas di atasnya, dapat membantu perkembangan sang kiper. Si Hernando belajar, hingga dapat menjadi pilihan utama, lanjutnya. Di mana, Bung Towel kemudian mempertanyakan, jika kelak Hernando Ari memang akan menjadi pilihan utama, apakah timnas Indonesia membutuhkan pelapis yang berstatus pemain naturalisasi? Lalu Maarten Paes jadi cadangan, apakah untuk cadangan kita butuh pemain naturalisasi? Sela Bung Towel, seperti diketahui, Maarten Paes telah resmi menyandang status WNI setelah mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia di kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham DKI Jakarta, Jakarta Timur, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Dengan Maarten Paes yang telah menjadi WNI, memunculkan pertanyaan mengenai nasib Hernando Ari yang saat ini tampil reguler bersama timnas Indonesia di kelompok umur hingga senior.